Saudara, kali ini saya ajak Anda untuk mencari permasalahan yang ada pada motor Mio ini. Kalau dibuat jalan, tarikan pertama krok 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 gitu. Coba kita nyalakan. Ini menggunakan obeng, ini juga ini kunci 8 dan di atas ini kunci 8 semuanya. Nah, di sebelah sini obeng belimbing, ini yang sini juga depannya, sebelah samping cuma ini aja yang dibuka. Nah, kita tarik cagangnya, kita buka. Nah, gini aja. Terus ini ada kunci 12. Kita lepas yang bawah, yang atas kita longgarin aja. Ini aja. Terus kunci-kunci 8 ini kita buka semuanya. Nah, kita tarik bagian ini atas. Bautnya lagi, kunci 8 di sini juga. Sudah selesai, kita tinggal angkat aja. Ini bautan ini sudah saya longgari tadi, ditinggal membuka aja. Sudah terbuka semuanya, tinggal kita cari tahu. Biasanya itu dari puli yang bunyi kayak begitu.
kurang perawatan. Kita cek. Oh, ini. Nah, terus kita buka, ini menggunakan kunci 24. Kita tahan. Saya tidak menggunakan apa itu manual lagi. Karena ada ya, ini kita tahan. Tuh, ini rupanya agak longgar. Ini rusak ini. Bautnya sampai keluar gini, udol. Ini seal pulinya juga rusak. Ini stempet keluar. Jadi permasalahannya ada di sini aja. Ini kita tekan, kita tarik. Nah, gini. Terus kita buka ini kalau sulit kita battle dulu. Nah, seperti ini kita ketok dulu, tok 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 gitu. Kalau sudah berputar sedikit baru kita buka dengan kuncinya kayak gini. Terus kita buka dengan kunci, hati-hati kita tekan sama kaki, dan nanti kalau tekan akan tertekan karena pirnya. Nah, loh, ini stempetnya habis rupanya. Coba kita cek, ini kita keluarkan, terus kita tahan dengan kaki. Keras sekali ini. Kita congkel ke atas. Nah, kan setempetnya habis. Oh, habis. Kita kasih stempet lagi. Tidak, saya tunjukkan masangnya. Coba kita nyalakan mesinnya, cuma itu tadi kosong, dan ini olinya stempetnya tumpah di mangkok ganda. Lumayan halus. Terus kita pasang.
kita pasang dulu biar tidak apa itu tidak jatuh. Ini untuk yang pendek-pendek ini di semua, tapi yang panjang ada di belakang sama di depan bagian bawah. Nah ini kita pasang. Coba kita nyalakan lagi. Sudah lumayan halus. Memang keadaannya sebenarnya ada yang minta diganti komponen puli tadi. Maaf, bisa saya lanjutkan. Ini tinggal masang gini aja. Di video saya yang lain ada untuk menutup keseluruhan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.